So guys, device yang ada dekat sebelah aku ni ataupun barang yang ada dekat sebelah aku ni adalah Microsoft Surface Pro 9. This is the latest one. Dia adalah tab tapi dia boleh tukar menjadi laptop juga at the same time. So dari segi dia punya performance tu macam mana? Adakah dia punya performance tab ataupun dia punya performance laptop? Nanti kita akan tengok, nanti aku akan review kat korang semua. Tapi sekarang ni jom kita tengok dia punya unboxing first. Kita nak tengok apa yang Microsoft ada sediakan dekat dalam dia punya kotak ni. Let's go. Okay guys, so this is the device guys. Kau nampak kat sini, memang besar dari segi dia punya screen ni. And jom kita pergi dekat bahagian luaran dia dulu, okay. Dekat bahagian belakang dia, kau boleh tengok ni dia punya bentuk ataupun dia punya warna yang aku dapat ni, yang warna yang macam silver yang ni. Dekat bahagian logo dia ni, logo Microsoft ni, actually korang boleh buka and jadikan as a stand. So kalau kau buka kat sini, kau tarik je dekat sini, dia boleh buka macam ni. And kau boleh letak je dekat atas meja and dia boleh jadi macam ni. Aku sangat terkejut jugalah. Actually aku tak sangka pun yang dia boleh pergi sampai bawah tahap macam ni sekali. Tapi dekat sini aku macam takut juga. Takut kalau aku tertekan dekat bahagian atas ni, nanti dia akan patah. So yang ni korang kena careful guys. Sebabnya kalau korang tertekan, aku rasa dia akan patah kot. Okay, tu dekat bahagian belakang dia. Dekat atas tu dia ada satu kamera. Okay, the real kamera dekat situ. And satu tu dia punya microphone. Kita tengok dekat bahagian belah kanan pula. Untuk bahagian belah kanan tab ni, dia ada dia punya charging port dekat situ. Yang memanjang tu, tu dia punya charging port. Dia ada satu je port dekat situ. Lepas tu dekat belah kiri tu pula, dia ada dua port type C dekat situ. Dekat situ korang boleh sambung korang punya adapter lain lah. Contohnya kalau korang nak sambung korang punya mouse ke, ataupun korang nak sambung apa-apa je, korang nak connect dengan korang punya smartphone ke kan, nak transfer data daripada smartphone korang ke sini pun boleh juga dengan menggunakan dia punya port type C tu. Dekat bahagian atas, dia punya power button dia dah beralih ke bahagian atas guys. So yang belah kiri sekali tu, yang tu adalah dia punya on off button. And then yang satu lagi tu dia punya volume rocker button. Dekat bahagian atas ni kan, kalau korang perasan dia ada macam gap sikit dekat sini. Ni untuk dia punya air ventilation. Dia punya speaker dekat bahagian atas tu, belah kiri and belah kanan dekat sebelah sisi tu, kecil je actually. Korang tak perasan at first, aku ingat dia punya speaker dekat bahagian belakang, but actually dia punya speaker dekat tepi tu. So dari segi dia punya quality audio pula macam mana, okey ke tak okey kan, korang dengar sendiri dia punya audio daripada speaker yang tersedia dekat Microsoft Surface Pro 9 ni. Untuk test dia punya music ataupun dia punya audio okey ke tak kan, aku guna music daripada Epidemic Sound guys. Sebab apa? Music daripada Epidemic Sound ni music yang free copyright. So kalau aku letak music ni dalam video aku, aku boleh monetize aku punya video and dia tak akan ada copyright issue guys. Maksudnya aku boleh guna music ni secara bebasnya. So jom kita try music daripada Epidemic Sound. Okey ke tak okey? Padu ke tak padu? Jom. I pull a few deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make a clap and don't cap it, she tapping in fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow of niggas that talk like they bad as they know that we got it. They talk far from actual. I make the voice so tsunami, I dare you to paddle it. That trunk steady rattling. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the opt in there, I'm on my shot. Call it big boss shit. I never know the time, I'm never clocking it. So, Epidemic Sound ni, dia ada berpuluh ribu music and sound effect yang kau boleh download and kau boleh letak dalam music korang without any copyright issue. Dia ada banyak features yang best. Antara features yang aku suka sekali, which is yang fine similar. So kalau aku suka satu music tu and aku nak music yang seakan-akan sama dengan music tu, aku just tekan je fine similar. And dekat sini kau boleh customize sendiri bahagian mana ataupun part mana yang kau nak music tu seakan-akan sama. So lepas ni tak perlu nak pening kepala pilih music mana yang aku suka. And yang paling penting guys, dia punya subscription plan memang sangat-sangat berpatutan. Korang boleh ambil yang monthly ataupun yang annually punya. Aku dah sediakan link dekat description. So kalau kau nak join, kau boleh tekan and dia akan ada 1 bulan free copyright music, free trial guys. Kita pergi tengok dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah ni apa? Dia ada dua port. Lebih kurang macam dua port ni kan. Ada dua lubang ni. So ni untuk apa? Ni untuk korang nak masukkan dia punya keyboard. This one aku tak dapat yang Pro 9 punya eh. Tapi tak perlu risau, dia still boleh support guys. Kalau korang ada yang Pro X ataupun Pro 8, dia boleh support juga untuk yang Pro 9 ni. Nampak? Ni dia punya ketebalan. Memang sangat-sangat nipis. Serius, sangat-sangat nipis dia punya ketebalan ni. Kalau korang pegang, korang akan rasa dia memang sangat-sangat ringan juga. And dekat sini dia ada dia punya keypad of course. Semua number ada dekat bahagian atas sini. So dekat sini ada juga dia punya cursor ataupun apa orang cakap, scrolling pad. I'm not mistaken lah, scrolling pad.
Kalau yang Pronai punya, dia ada 4 pilihan warna guys. Memang banyak dia punya pilihan warna. Dia ada warna yang macam warna hitam, dia ada yang warna macam silver, dia ada warna merah, dia ada warna biru, dia ada warna hijau. So dekat bahagian atas ni, korang nampak dia ada macam 2 port dekat sini kan. So this one lah yang korang connect dengan dia punya tag tu. Dia magnetize guys. Okay, nampak? 1, 2, 3. Memang satisfying, memang senang untuk nak pasang guys. And after kau dah pasang kan, kau boleh terus type macam biasa guys. Dia tak perlu nak tunggu untuk nak connect dulu ke, ataupun nak, macam nak connect bluetooth ke, tak perlu. Once kau masuk, kau just boleh terus type. Dia akan auto detect sendiri, and dia punya detection tu memang sangat-sangat laju and cepat. Kalau yang Pronai punya dekat atas ni, dia ada satu slot ataupun satu tempat tu untuk korang simpan dia punya pen. Tapi yang ni dia tak ada. Yang aku dapat ni dia tak ada, sebabnya yang ni bukan yang Pronai punya keyboard. So kalau yang Pronai keyboard tu, dia boleh letak korang punya pen dekat situ, and dia akan charge secara automatik. Dia punya keyboard ni korang nampak macam flat sangat kan. So macam mana nak naikkan sikit dia, dia magnetize, kau buat macam ni je. Nampak dia dah naik dah sikit. So dia tak ada rasa macam flat sangat. And untuk dia punya keyboard ni, actually dia ada light ataupun dia ada lampu. So kalau korang type dekat dalam keadaan ataupun dalam bilik yang gelap, dia akan ada dia punya lampu tu, dia punya ambient light tu. So kat situ membantulah untuk orang yang buat kerja dalam tempat yang gelap, sebabnya korang akan nampak huruf apa yang korang nak type tu. Korang akan nampak dia punya keyboard tu. And after korang dah habis type kan, korang nak off ataupun korang nak sleepkan this device, tak perlu nak tekan button yang ada dekat atas ni. Korang just tutup je dekat sini, dia akan off. So bila korang buka, dia akan buka nanti, and dia akan buka untuk face recognition punya. Dia punya safety dekat sini, dia ada face recognition ataupun facial recognition. Jom cakap pasal dia punya kamera ni. Dia ada 2 kamera guys, dekat bahagian belakang and dekat bahagian depan, ataupun dia punya selfie kamera and dia punya rear kamera. And dari segi dia punya resolution untuk video, dari segi dia punya quality macam mana, untuk video dia boleh support up to 4K untuk rear kamera punya, and untuk selfie kamera punya dia boleh support up to 1080p je. Alright guys, video ni direct daripada dia punya webcam sendiri ataupun dia punya selfie kamera sendiri. And dari segi dia punya audio pun, kau boleh dengar sendiri kat situ. Aku rasa okay, boleh dengar dengan clear lagi. Dari segi dia punya quality video untuk yang selfie ataupun webcam ni, just 1080p je, 30 frame per second. Kalau yang rear camera punya, dia boleh support up to 4K, 30 frame per second juga guys. Tapi aku rasa dah okay dah. Dalam keadaan yang low light macam ni, kau boleh nampak muka aku memang terang. Dalam keadaan yang gelap dekat belah sana, gelap kan, tapi dia punya noise tak ada, dia punya quality okay sangat-sangat guys. Ni dalam keadaan yang terang guys. Look at that. Flawless. And dari segi dia punya brightness pun, kalau korang tengok memang sangat-sangat terang guys. Ni bukan maximum brightness lagi, tapi dia punya brightness ni memang sangat-sangat boleh nampak. And dia punya kekurangan macam yang korang tengok tadi lah, masa aku pegang tadi tu kan, dia ada dia punya reflection. Sebabnya dia punya jenis glass, which is dia menggunakan glass yang ada reflection dekat situ. Kalau korang tanya aku, dia guna glass apa kan? Glass yang dia guna kat sini, which is Gorilla Glass 5. And dari segi dia punya screen refresh rate, aku lupa nak bagi tahu, dari segi dia punya screen refresh rate, dia boleh pergi sampai 120Hz refresh rate. So kat sini kalau korang nak scrolling ataupun korang nak main game, aku rasa okay kan. Audio pun dah padu tadi, dia punya refresh rate pun boleh pergi sampai 120. Aku rasa dah okay dah kalau korang nak buat kerja, kalau korang nak editing video ke, kalau korang nak main game pun okay juga guys. And dia punya RAM pula, dia ada 8GB guys. Untuk ROM yang ada dekat aku punya device sekarang ni, which is 128GB. Tapi kalau aku nak upgrade ataupun kalau korang nak upgrade kan, after korang dah beli, maksudnya korang dah pakai setahun, lepas tu korang macam tak cukup lah dia punya RAM ni kan, dia punya ROM sorry, tak cukup lah, lepas tu korang nak upgrade, boleh guys. Dekat bahagian belakang tu, kalau kau terbalikkan dia punya tab ni and kau buka dia punya stand tu, kau tekan je dengan jari korang dekat situ. So dekat situ after korang dah cabut dah, korang boleh nampak terus dia punya RAM, dia punya ROM kat situ. Sorry guys, aku selalu tertukar RAM ROM, dia punya ROM. Okay, so untuk ROM yang aku ada sekarang ni, which is 128GB. So kalau aku nak upgrade kepada 256GB let's say kan, in future aku boleh beli je ROM yang 256GB and aku replace je dekat aku punya device. And dari segi dia punya spek, dari segi dia punya RAM, dari segi dia punya semua benda ni kan, dia menggunakan apa? Dekat sini dia ada 2 pilihan guys, sama ada korang nak guna Intel Core i5 ataupun Intel Core i7. Yang aku sekarang ni yang i5 punya. Okay, yang ada dekat sebelah aku ni yang i5 punya. So untuk dia punya connectivity guys, dia menggunakan connectivity apa? Dia menggunakan Wi-Fi 6 and dia ada 5G juga. Tapi yang aku ni
bukan yang 5G lah. Kalau korang nak yang 5G punya, dia ada varian yang 5G punya, korang boleh pilih. Tapi yang 5G memang sangat-sangat okey lah. Memang sangat-sangat laju kalau korang nak buat video call ke, kalau korang nak buat guna wifi dia ke, dia punya performance lagi laju lah. And dari segi dia punya bateri pula, ketahanan bateri, okay, jom kita tengok dari segi dia punya ketahanan bateri. Aku agak impressed, okay, bukan dah atas spek je, tapi benda ni aku dah pakai and dia boleh pakai untuk satu hari penggunaan. Bukan 8 jam, bukan 7 jam, bukan 10 jam guys. Dia claim dekat dia punya spek tu, dia boleh bertahan sampai 15 jam lebih guys. 15.5 hours of usage. Tapi kalau yang korang ambil yang 5G tu, dia boleh tahan lagi lama, which is insane, 19 jam guys. Korang boleh main 19 jam tanpa charge. So aku recommend ke tak kan, kalau korang nak beli ni kan, aku recommend ataupun tak. Aku rasa untuk orang yang suka bekerja banyak ataupun dia punya workspace tu tak menentu, kejap kerja dekat rumah, kejap kerja dalam kereta, kejap kerja dekat office, kejap meeting dengan orang tu, kejap nak nak tunjuk proposal dekat client and everything. Orang yang macam aku ni, orang hidup yang macam berpindah randah dia punya kerja dia, yang tak tetap, aku rasa okay sebabnya dia ringan and dia flexible, tapi at the same time dia powerful and dia boleh tukar daripada tab ke laptop. And dari segi dia punya screen pun besar guys. Dari segi dia punya performance, aku dah review dah tadi, memang tak ada masalah guys. And untuk pengetahuan korang, video yang korang tengok sekarang ni, aku edit dengan menggunakan this device. Dia tak ada sebarang lagging. Video yang aku shoot sekarang ni dengan menggunakan 4K resolution guys, semua Aero 4K resolution, Biro pun 4K resolution. And video ni agak panjang aku rasa, tapi dia still boleh manage, dia still boleh run. And aku punya render time pun just singkat je. Mana aku tahu? Sembang. Nampak sangat sembang kat situ. Aku tengah shoot sekarang ni, tapi aku dah boleh tahu dah aku render time. So render time tu aku tak nak komen dekat sini, okey? Sebabnya aku pun tak tahu, aku tak edit lagi. So dia punya result aku tak ada lagi, okey? So kalau kau nak beli, kau boleh tekan je link yang dah ada dekat aku punya description ni. Tekan dekat situ, beli dekat situ. Harga dia untuk sebuah tab ni sahaja, okey? Tak termasuk dia punya keyboard, tak termasuk dia punya pencil. So itu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.